Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdin. Amin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih-lebih lagi. Kita sambung perbahasan kita daripada kitab hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi himpunkan bagi kita 42 buah hadis. Mudah-mudahan jika kita faham 42 buah hadis ini, kita faham agama kita dengan baik. Kita sampai kusat berapa? Ada tanda tak? Ha? Kusat 9. Oh, hadis pertama lagi. Muka surat 9. 14 kan? 14 ha? Yalah, nombor 14 lah. Muka surat 9 eh? Muka surat 9 nombor 14. Betul eh? Kita masih lagi berada pada hadis yang pertama, iaitu hadis berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis ni secara asasnya berkaitan dengan niat. Kita dah bahas tentang makna niat. Kita dah bezakan antara niat dengan cakap dalam hati. Beza antara niat dengan talafuz bin niat dan lain-lain perkara berkaitan dengan niat. Dan kita sebutkan juga bahawasanya antara perkara utama yang perlu kita fahami dalam agama kita ini, bahawasanya setiap apa hak kita buat itu sepatutnya diniat itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa hak kita buat, niat itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara ibadah dah mestilah perkara ibadah. Perkara yang bukan ibadah, maksudnya yang dilakukan oleh manusia kerana dia seorang manusia, walaupun dia bukan Islam, dia buat juga benda tu. Ha, gitulah kita nak faham eh. Makan, minum, jalan, tidur, kahwin, dapat anak, bekerja. Jadi perkara-perkara yang tu pun dalam agama kita, perkara-perkara tersebut pun sepatutnya apabila kita melakukan ia, niat itu kena sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan amalan harian, niat perlu disampaikan kepada Allah Ta'ala dengan kita bertanya tujuan bagi setiap perbuatan kita. Ini kita sebut ni kerana apa? Kerana dalam kelakuan-kelakuan harian kita, perkara yang bukan ibadah secara khusus ni, biasanya kita buat itu biasanya bukan kerana Allah terus. Biasanya lah eh. Kita minum,
Boleh lah cakap di mulut kan, minum kerana apa? Kerana Allah. Boleh cakap, tapi sebenarnya kerana dahaga. Gitulah eh. Dan kadang-kadang kerana memang nak rasa benda tu, nak rasa minuman yang baru tu, boba tak boba, macam-macam kan. Jadi tapi sebenarnya sepatut kita sampai kepada Allah Ta'ala. Bila kita kerja, sepatutnya kena sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana cara nak buat tu? Dengan cara kita bertanya pada diri kita, kita buat tu kenapa? Sehinggalah sampai hujungnya, dia sampai kepada Allah. Mudah-mudahan dapat pahala, walaupun tak penuh, walaupun tak penuh. Jadi kalau kita bekerja, kita tanya, mengapa saya bekerja? Jawab tulus, ikhlas kepada diri sendiri. Ini bukan nak suruh jawab dengan bos, bukan nak suruh jawab dengan anak, bukan nak suruh jawab dengan isteri, bukan nak suruh jawab dengan suami. Jawab kepada diri sendiri. Tanya pun tak perlu zahir. Tanya pun dalam hati, bercakap dalam hati. Aku bekerja kerana apa? Aku kerja kerana apa? Jawab jujur. Cari duit lah. Itu kan. Kita sendiri marah kita kan. Kita tanya kita sebab apa bekerja. Kan? Ya, tak apa. Mengapa saya bekerja? Saya bekerja untuk mendapatkan sumber pendapatan. Tak apa. Kan nak cari duit? Tanya lagi. Mengapa saya ingin mendapatkan sumber pendapatan? Mengapa saya nak dapatkan duit? Tanya lagi. Sebab takkanlah kita kerja kerana nak duit. Duit tu kita belanja. Kalau kita kerja kerana nak duit, duit tu tak habis. Tu baru betul kerja kerana duit. Tapi dah, kita dah macam tu kan. Kita bekerja, ya nak dapat duit, tapi duit tu habis tak? Habis, kita simpanlah sikit. Tapi banyak yang kita belanja. Jadi sebenarnya kita bekerja bukan kerana duit. Kita tanya lagi, mengapa aku nak dapatkan duit ni? Dia jawab nanti. Saya mendapatkan sumber pendapatan bagi menyara keluarga saya. Kerana kita nak sara keluarga kita. Kita nak beri duit pada anak kita belajar, kita beri kepada isteri kita untuk beli makanan, kita beri kepada macam-macam perbelanjaan kita. Tapi adakah sampai kat situ kita perbelanjaan? Duit untuk belanja aja? Ada juga. Duit untuk kita nak sara keluarga. Ada lagi atas lagi. Kita tanya lagi, mengapa kita nak sara keluarga kita? Isteri kita bekerja, dia pun ada duit dah. Kenapa kita bagi lagi kat isteri kita? Ya, setengah orang tak bagilah. Tapi saya tengok ramai juga. Dia kerja, isteri kerja. Isteri ada duit. Dia ada duit. Isteri kaya. Kerja yang jenis gaji besar-besar. Dia pun gaji besar agak. Dia bagi lagi duit kat isteri dia. Kenapa dia bagi? Kalau sekadar untuk sara, isterinya tak perlu disara dah. Tapi dia bagi juga duit. Maksudnya bukan untuk sara aja. Ada lagi tujuan lain tu. Maka kita tanya kepada diri kita, mengapa aku nak sara keluarga aku? Maka mungkin kita boleh jawab, mengapa saya perlu menyara keluarga? Saya menyara keluarga. Saya beri juga duit saya kepada isteri saya yang memang dah kaya tu. Kerana apa? Kerana ia merupakan perintah Allah Ta'ala. Kita kena bagi nafkah. Jadi sampai tak kepada Allah? Sampai lah. Itu cukup lah tu. Dapat pahala lah tu. Mudah-mudahan dapat lah. Tapi penuh ke? Penuh ke? Tak lah penuh. Sebab banyak sangat dia punya tingkat-tingkat tu kan. Kalau betul-betul direct kena Allah tu penuh lah pahala. Tapi kita bertingkat-tingkat. Tak lah pahala tu penuh tapi dapat dah pahala. Mudah-mudahan dapat pahala. Lebih baik daripada tak dapat apa. Ini penting ni tuan-tuan. Penting ni. Kita nak harap semayang, nak harap puasa. Tahu mana sangat? Bukanlah. Kan? Kita cerita jujur lah kan. Ulama' dulu 100 rakaat semayang, sunat. Yang kita, qabliyah ba'diyah belum tentu. Bukan? Ulama' dulu 100 rakaat tu biasa sehari. Khatam Quran berapa kita? Mana tengok khatam Quran berapa kita? Sehari berapa? Boleh habis juzuk sehari? Oi, ustaz-ustaz pun belum tentu. Kan? Belum tentu. Setengah juzuk pun belum tentu. Kami duduk sembang-sembang sama ustaz-ustaz ni kan. Macam mana entah? Kiam mulai okey ke? Oi. Doa juga. Itu mengajar jauh. Balik sampai rumah dah pukul 12. Letak kepala kejap, subuh jawabnya. Kan? Nak cari pahala mana lagi ni? Benda-benda macam ni kena.
Hak kerja-kerja harian, hak kita berkebun kat rumah, hak kita makan, hak kita minum, hak kita kerja tu, semua tu mudah-mudahan kita jadikan ia berpahala. Betul kan? Ya, kalau kira tengok berapa minit kita sembahyang. Tak banyak mana. Kita makan biasanya orang biasa average orang makan punya masa lagi panjang daripada sembahyang punya masa. Betul ke tak betul? Paling kurang tidur punya masa lebih banyak berbanding sembahyang punya masa. Betul ke tak betul? Average lah orang biasa kan. Orang biasa. Tidur pun lama. Sembahyang pun lama. Imbang tengok. Bolehkah nak masuk syurga dengan sembahyang? Oh, bolehlah dengan rahmat Allah. Tapi dari sudut usaha, dari sudut matematikalnya, kiraan kitanya, masa berat. Melainkan apabila hak tidur kita tu pun, kita beri convert dia, tukar dia. Supaya berpahala juga. Itu mudah-mudahan boleh masuk. Ialah banyak pahala kita dapat. Quran pun sebut, kita pun selalu baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku. Hidup aku maksudnya semua aku buat waktu aku hidup. Semua aku buat waktu aku hidup. Bangun tidur, tidur balik, pergi bilik air, keluar bilik air. Itu semua. Makan, minum, semua. Hayati mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kadang tentang nak dapat kita kadang kena supaya nak boleh fikir ni kan, boleh sampai kita punya amalan tu sampai pada Allah. Jadi amalan tu kena selalu kita review dia, kena tengok balik amalan, kena tengok muhasabah, kena buat, mesti mau buat, mesti ada masa duduk seorang fikir pasal kita punya sendiri, diri kita sendiri, mesti. Nabi sebelum jadi Nabi duduk seorang. Nabi dah jadi Nabi pun sih juga berseorangan. Ada masa-masa dia. Kan Nabi sebelum jadi Nabi duduk kat Gua Hira apa lama? Berseorangan. Sebulan kadang-kadang, kalau riwayat setengah kata sebulan, setengah kata berhari-hari, setengah kata minggu, kadang-kadang minggu, kadang-kadang hari-hari, kadang-kadang sebulan duduk atas Gua Hira tu. Duduk seorang. Tempohnya lama, lebih daripada setahun lah kalau ikut riwayat kita baca. Kadang sebulan, sehari seminggu turun balik. Nabi kaya. Nabi kan kaya bila kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kaya. Jadi duit tu ada, dia hanya manage, dia hanya urus, jadi manager aja, urus bisnes. Jadi ada masa untuk khalwat apa semua, khalwat macam Nabi buat tu. Selepas Nabi jadi Nabi, masih tak berkhalwat. Syekh. Okay, mulai seorang-seorang wajib bagi Nabi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bulan Ramadan 10 malam terakhir mesti. Sorry, bukan 10 malam terakhir, 10 malam, 10 hari terakhir, hari dan malamnya. Nah, mesti ada masa kan? Kita seorang mikir kan. Kalau kita tak fikir, tak ada. Kalau kita tak fikir pasal diri kita, kita tak tengok dari luar, kita biasanya kalah. Kita mesti tengok diri kita daripada luar. Nah, kita mesti tengok nafsu kita. Kita mesti tengok nafsu tu. Jadi tak boleh. Kalau kita tak tengok, tak ada muhasabah, seolah kita ni macam bersama dengan nafsu. Kita kena tengok dia. Macam kita terjun, kita duduk dalam masjid, nampak tak masjid? Kita duduk dalam masjid, nampak tak masjid, tuan-tuan? Kita duduk dalam masjid ni kan, nampak tak masjid? Ha? Adalah, bukan nampak masjid dulu kan? Macam mana nak tengok masjid keseluruhannya? Oh, kita kena duduk luar, tengok dulu. Macam mana nak tengok sungai? Kalau kita terjun duduk dalam sungai, nampak tak sungai? Kita terjun masuk dalam sungai Perak kan? Nampak tak sungai? Tak nampak. Yang kita nampak air dia, derahnya ke, arus dia, kita nampak keradak dalam tu. Tapi kalau kita nak tengok sungai, kita kena duduk di luar, duduk tebing sungai pun kita nampak sungai. Kan? Sama juga diri kita ni kan, kita kena tengok dia, kena daripada luar. Nafsu tu kena tengok daripada luar. Pisah diri daripada nafsu, kita tengok dia. Waktu bila nak tengok ni? Tak boleh tengok kalau kita duduk tengah kelam kabut, duduk tengah kerja tadi.
Dia mesti masa dia kita berseorangan. Waktu tu kita boleh tengok dia daripada luar. Oh, kita nampak, oh, nafsu aku macam ni, macam ni. Aku terlajak makan. Aku ni lebih sangat bercakap. Aku ni ada rasa kedekut lebih juga. Aku ni ada takabur juga. Tengok daripada luar. Waktu bila nak tengok, seolah macam nak beri nampak lah kan. Tengok tu macam nak beri nampak tu, kita bagilah. Contoh, dalam sungai, luar sungai. Ya, kalau tuan-tuan terjun pula sungai tu. Nak contohnya. Jadi kita kena berada di luar diri tu untuk kita tengok dia nampak. Barulah boleh kita set, kita tentukan, kita betulkan, kita tune mana yang tak berapa nak kena. Baik, habis dekat itu. Kemudian Nabi SAW sebut pada kita, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Jadi dalam ungkapan ini memberikan penekanan terhadap kesucian niat yang banyak dinyatakan dalam nas syara' sebagai ikhlas. Ha, kita pergi pula bab ikhlas. Tadi kita bincang supaya niat kita tu biar sampai ke Tuhan, ya, biar sampai kepada Allah Ta'ala. Sekarang ni Nabi dalam ungkapan ni, Nabi nak cerita pada kita apa? Supaya niat kita tu ikhlas. Silap ke mana? Oh, betul lah. 9, nombor 15 eh? Haa, sekarang Nabi SAW tumpukan pula kepada apa? Supaya apabila kita ini melakukan sesuatu, kita ikhlas. Itu yang paling baik pula, yang paling ideal ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi sekali, ya, maksudnya kita buat itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling tinggi lah. Yang paling tinggi sekali, ya. Sebab kita bila kita buat satu perkara, biasanya bercampur. Biasanya bercampur. Kita makan pun cukup dah, banyak bercampur niat. Makan kerana lapar tapi nak rasa makanan. Tak macam tu. Perut lapar, maka kita pun pergi kedai lah contohnya. Kita makan kat kedai, kita pergi kedai. Adakah kita makan sekadar nak beri kenyang perut? Tak. Kita memilih. Kita pilih makanan. Sebab apa kita pilih? Oh, kerana kita nak makan sedap. Jadi bila kita makan tu, satu nak beri perut kenyang, lagi satu nak rasa sedap. Banyak niat. Biasanya macam tu kita. Bila kita buat satu perkara, ada banyak niat. Ya, sambil menyelam, minum air. Jadi dekat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringat kepada kita supaya bila kita buat satu perkara, kita cuba ikhlas sedaya yang boleh. Islam amat memberikan tumpuan dalam menjaga kualiti dan nilai amalan manusia yang bersifat dalaman ini. Tuan-tuan, kalau kita ikhlas ni lah yang rasanya banyak masalah selesai. Tadi selesai ni kerana niat tu campur. Kadang-kadang campur tu boleh. Tapi kadang campur tu tak boleh. Orang yang dah dibayar untuk menguruskan orang lain, Dia dibayar gaji dah kan. Tapi bila dia uruskan satu urusan, dia pun nak juga dapat. Ha, boleh tak tu? Tak boleh. Jadi masalah kita itulah. Kerana bila kita buat satu perkara, ada benda lain lagi. Walaupun kita sepatutnya tak dapat benda lain tu. Tuan-tuan tengok kan, saya cerita banyak kali dah kot, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tengok niat, tengok ikhlas dia macam mana. Abu Bakar radhiyallahu anhu kerja jadi khalifah 2 tahun 3 bulan lebih kurang. 2 tahun 3 bulan. Gaji dia 6,000 dirham. Sepanjang 2,003 bulan tu orang kira balik 6,000 dirham. Tengok tuan-tuan, ikhlas Abu Bakar ni kan. Waktu Abu Bakar nak meninggal, dia panggil Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata ke Aisyah, aku ada tanah sekian-sekian, aku mati, tanah ni bagi ke Baitul Mal.
Syekh Ahmad Ghazali kata apa? Mengapa Abu Bakar buat lagu tu? Mengapa Abu Bakar bayar balik? Bayar balik gaji 6,000 dirham itu dengan tanah dia tu. Oh ni, ni nilai ni. Ini nilainya ni. Supaya dia kerja tu sebagai khalifatil Amirul Mukminin tu, kerja Amirul Mukminin tu kerana Allah Taala tak ada tak ada terima apa pun. Bayar balik. Kalau kita ada orang kerja macam ni, kejap je orang Melayu ni naik balik. Kejap je tuan-tuan. Tak lama. Umar Abdul Aziz, berapa lama? Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz, dia memerintah 2 tahun gitu lebih kurang. Kalau lebih pun lebih sikit, kalau kurang kurang sikit. 2 tahun. Dalam tempoh pemerintahan dia tu, ni orang hak tukar nak agih Baitul Mal, nak agih harta untuk Baitul Mal ni kan. Pusing satu jajahan tanah Islam ni balik masih banyak lagi duit. Maksudnya orang tak mau terima zakat, maksudnya orang tak perlu duit daripada orang lain, maksudnya orang cukup. Sebelum tu pemerintahan teruk berapa tahun tu. Start pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, turun kepada Yazid, turun kepada siapa? Abdul Malik bin Marwan, turun kepada siapa? Sulaiman, semua orang dapat ke dia. Suasana teruk. Tapi bila dia pegang, tak sampai 2 tahun. Selesai. Tapi cara macam mana? Cara macam Abu Bakar lah. Cara macam Abu Bakar dia ni. Cara macam Umar Abdul Aziz ni. Sedara dia masuk pun dia tanya dulu, ni masuk untuk apa? Ni cerita semua orang tahu kan? Cerita ni semua orang tahu kan? Sedara dia, mak sedara dia. Kalau dalam riwayat, mak sedara dia. Setengah baca anak. Tapi saya baca tengok riwayatnya, mak sedara. Mak sedara masuk. Duk tunggu kan? Nak jumpa Umar Abdul Aziz. Waktu mak sedara dia tunggu tu tanya, untuk apa ni? Urusan keluarga ke? Urusan negara? Urusan keluarga, tutup lampu. Kalau lampu elektrik, lampu apa ni? Lampu ni lah, lampu pelita. Kalau kita ada hak macam tu, sekejap aja. Sekejap aja tuan-tuan, tak lama. Ikuti berapa sekarang orang Islam Malaysia ni? Bumi Putra sekarang. DEB letak 30%. DEB Dasar Ekonomi Baru letak 30%. Lama dah habis, tahun 1990 rasanya habis. Lama dah habis. Tapi semangat. Semangat Dasar Ekonomi Baru letak 30%. Tak pernah capai 30%. Tak pernah capai 30% ni. Dengan macam-macam agensi ada. MERA, JAKIM, UDA, sebut lagi apa benda. Semua ada. Sampai sekarang tak capai. Yang latest berapa? Menteri jawab berapa? 16.2. Dan letter penguasaan ekonomi yang terbaru menteri sebut 16.2% ke 16.3 lebih kurang lah. 16.2% saja. Tuan-tuan tahu tak tu tahun berapa punya tu? Dia sebut tahun 2020. 16.2% ni tahun bila? Tahun 2015. Apa maksudnya tu? Apa maksudnya? Maklumat pun tak ada. Kalau menteri sebut, sepatutnya yang hak terbaru lah. Paling tak pun 2019. Sebab dia sebut tahun 2020. Paling tak pun 2019. Tapi hak dia sebut 2015, 16.2%. Lepas COVID ni, harusnya menurun lagi lah. Kerana apa? Allah Alam. Tirih lah, tirih. Tirih sana, tirih sini. Kita sebut ni, tak ada... Saya sebut ni tak ada kira politik ke apa, tak ada, minta maaf lah nak. Saya bila saya sebut ikut nombor saya sebut tadi tu 16.2%. Analisis kita balik kepada apa hak kita sebut ni, ikhlas. Tuan dah dapat gaji dah, cukup lah, ambil lah gaji tu. Mengapa bila buat kerja masih juga nak makan sikit lagi, orang ni kena bagi kat dia, orang ni kena bagi kat dia, mengapa? Haram tu. Haram. Setengah orang tanya, mengapa je kita duk apa ini lagi Ustaz? Tuan-tuan, setengah analisis sarjana kita lah analisis. Dia kata, pemimpin
adalah cermin bagi rakyat. Pemimpin atas tu adalah cermin kita. Tengoklah cermin. Kita tengok cermin itulah kita. Jadi jadi kan, ini bukan saya sebut lah. Ini bukan saya sebut ni. Saya nukil je. Jadi yang di atas tu kita sebenarnya. Taklah kita secara individu, tapi bila masyarakat, dia isu masyarakat, dia tengok secara majoriti. Apa yang menjadi apa norma masyarakat. Saya nak tanya ni, berapa ramai orang yang sepatutnya tak layak terima BRIM, dia ambil juga BRIM. Saya tanya tengok kan. Tengok. Dia tak layak menerima BRIM, pencen dah 2-3. Dua lah paling tinggi pun, mustahil 3, minta maaf lah. Pencen ada 2, tapi terima lagi BRIM, apa? Kena berpadalah. Itulah, tak cukup, tak pernah kita rasa cukup kan? Ada lagi orang susah. Ada lagi hak makan siput, bagilah hak makan siput, ambil BRIM tu. Kita dah ada 2 dah. Apa nama gaji, apa pencen. Saya sebut ni, saya tahu. Saya tak tahu, saya taklah sebut. Dia cermin masyarakat. Tahap kerja N17, cara N17. Kalau ni N17 tak ada, N19 cara N19. N27 cara N27. N41 cara 41. Jusa cara jusa. Ada je dia tirih kat mana. Lah kali atas itu cermin kepada kita orang. Dan bukan saya kata setiap individu, tak. Dia dalam masyarakat, kita nak nilai masyarakat apa yang jadi norma. Norma masyarakat. Yang menjadi norm. Satu kebiasaan dalam masyarakat, itu kita nilai. Individu mudah-mudahan tuan-tuan tak ambil, tak ada masalah. Alhamdulillah mudah-mudahan kan, mari mengaji, mari. Tapi kita sembang ni sudut norma masyarakat. Ini nak selesai macam mana? Ni hadis nombor 1 ni. Hadis nombor 1 yang Imam Nawawi buat mari berkaitan dengan niat. Ya. Tapi Abu Bakar, bila kita baca sejarah tu, ada manusia rupa tu. Ada manusia rupa tu. Dia halal tak 6,000 dirham tu? Halal tak? Halal, dia tak mahu sebenarnya. Tuan-tuan kalau baca sejarah Abu Bakar, kan, dia waktu lepas dilantik sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Dah lantik daripada Amirul Mukminin, esok tu dia nak pergi kerja, cari duit untuk sara keluarga. Bertembung dengan Umar. Umar kata, mu nak pergi mana? Aku nak pergi pasar. Nak buat apa? Cari duit. Nak sara keluarga. Umar kata, tak boleh macam ni. Umar paksa. Waktu nak mati tu pun, Abu Bakar sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, Umar paksa aku ambil duit. Paksa terima gaji. Dia tak mau terima. Dia memang layaklah dia terima. Dan perlu bayar balik tak gaji tu? Dah nama gaji dia, tak perlu bayarlah. Tapi dia bayar balik 6,000 dirham. Saya sebut banyak kali ni supaya tuan-tuan pun ingat. Lepas ni bolehlah sembang. Sedap pun cerita tu kan? Abu Bakar terima gaji 6,000 dirham, sebelum mati bayar balik. Tu kan, mudah dia punya ceritanya tu. Supaya tuan-tuan yang hadir ni ingat balik cerita. Supaya sampai dekat pemimpin kita. Sampai, mudah-mudahan sampai. Supaya dia pun terasa malu sikit. Gaji dah ambil lah gaji. Tapi janganlah nak tirih-tirih ni. Nanti kita sebut ni kenapa kita masih 16.2%. Dah 2015, dah 2021 ni. Malu kita orang Melayu ni. Orang Islam ni rasa malu. Tapi itulah kan tuan-tuan. Itulah kita sebut, pimpin atas tu cermin kita. Cermin kita. Tuan-tuan pergi tengok kampung kita lah, orang Melayu kan. Tanah terbiar banyak lah.
tanah tu biar. Banyak tanah tu biar. Musim PKP kan, musim PKP. Dia menanam tak di rumah dah. Semak kat rumah. Musim PKP nak keluar tak boleh kan. Nak keluar tak boleh. Makanan tak pernah cukup kadang, setengah orang. Tapi macam mana rumah kan? Duk semak naik rumput macam tu lah. Tak boleh ke tanam? Itu menandakan apa tu? Kalau kita merhati tengok orang itu, tanda apa tu? Bila kita di bawah macam tu, kita ni cermin kepada hak atas. Hak atas lebih kurang ke tu lah. Hak atas ke apa tu, kita lebih kurang tu. Kita macam ni, atas macam tu. Bukan kita secara individu lah. Sekali lagi ulang kan? Kita secara normal. Kebiasaan kita. Gi manjui tengok. Gi manjui tengok. Bawah tali api tu punya luas tanah. Anak murid saya habis mengaji dekat USAS, kerja dia bela lembu je kat Selangor. Dah kahwin dah beranak dah, saya ingat beranak binak dah kot. Tanya dia, bela dekat mana lembu? Oh, bawah tali api je. Selangor kuranglah tanah eh. Bela bawah tali api. Dan lembu memang tak cukup pun di Malaysia. Dia dah tak cukup pun, tengoklah. Sebut lembu tuan-tuan perasan tak apa jadi? Nampaklah kat mana tu masalah kita ni. Allahu akbar eh. Para ulama membahagikan martabat ikhlas kepada tiga bahagian. Ini biasalah ya, kalau kita mengaji bab-bab ini dah mula masuk bab dalaman, bab jiwa kan, bab jiwa kita. Jadi dia bila sembang bab jiwa ni, dia mesti ada, biasanya para ulama bila bincang bab jiwa mesti ada level, tahap-tahap. Kerana dalam bab jiwa ni cukup payah untuk sampai terus kepada level hak paling tinggi yang ideal. Cukup payah nak sampai. Cukup payah. Tawakal, payah nak sampai hak paling tinggi sana tu. Raja, harap kepada Allah, payah nak capai hak paling tinggi. Dia ada lalu dia punya peringkat-peringkat. Ha, sama juga ikhlas, dia melalui peringkat. Nabi sendiri pun apabila bincang berkenaan dengan ihsan, Nabi bagi peringkat juga. Hadis yang nombor 2 nanti nak. Ihsan, kamu lakukan sesuatu seolah-olah kamu tengok Allah Ta'ala. Ka'annaka tarah. Lepas tu Nabi kata apa? Fa'ilam takun tarah. Kalau kamu tak tengok, nampak? Hak paling tinggi kan bila kita buat satu perkara, bila kita buat tu seolah kita nampak Tuhan. Tapi Nabi dah tahu dah, ni payah nak dapat ni. Ha, kalau kamu tak boleh macam tu, ha, nombor 2. Level nombor 2. Apa level nombor 2? Fa'ilam takun tarah, fa'innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh rasa Allah, kamu tengok Allah, maka Allah tengok kamu. Nampak? Dia ada level ya, tahap. Ha, kita bila kita mengaji bab dalaman ni, memang ada tahap-tahap tu. Kita sendiri pun kena tahu tahap kita di mana. Nak tahu tahap di mana, pertama kena belajar, yang kedua mesti mahu ada duduk seorang-seorang. Ha, tak jadi. Kita belajar kenapa? Kita nak tahulah tahap tu macam mana. Ha, tu kan? Bila kita dah tahu tahap-tahap tu, ha, kita kena tentukan pula kita ni di mana. Ha, macam mana nak tentukan? Mesti mahu duduk seorang-seorang. Maka para ulama kita dia bahagikan ikhlas ini kepada tiga, iaitu semata-mata kerana Allah, yang tu yang paling tinggi sekali. Yang kedua, apabila kita buat kerana syurga, pahala atau neraka, dosa. Itu nombor dua. Masih ikhlas agak ni. Kita buat satu perkara kerana nak syurga, nak pahala, itu ikhlas. Tapi nombor dua, turun sikit lah. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Ha, tapi level bawah sikit. Kita sebab apa mari jemaah? Nak 27 derajat. Boleh tak tu? Kira ikhlas? Ikhlas. Tetapi tahap nombor dua, bawah sikit. Hal nombor satu, sebab apa mari jemaah? Kerana Allah suruh. Oh, iman terus Allah. Iman terus Allah Ta'ala. Yang nombor dua, sebab apa mari jemaah? Kerana nak pahala. Ha, itu ya.
Siapa semayang lima waktu? Takut ular. Apa nama? Ular lah. Dalam kubur kan. Siapa bayar zakat? Takut kena setrika. Itu ikhlas kita lah. Ikhlas. Itu ikhlas. Tapi tahap nombor dua. Sebab apa bayar zakat? Dah Tuhan suruh bayar. Itu nombor satu. Tapi biasanya main boleh sebut lah. Kan? Tapi sebenarnya ada di mana-mana tu, dalam hati tu ada lah tu. Ha, ya? Ada lah di mana-mana. Dalam hati tu syaitan akan kacau. Maka yang pertama kita buat satu perkara tu kerana Allah semata-mata, tak ada campur dengan perkara lain. Itu nombor satu. Eh? Yang nombor dua, kita buat satu perkara kerana nak syurga, nak pahala, takutkan neraka, takutkan dosa. Masih ikhlas, ikhlas nombor dua. Yang paling rendah sekali iaitu untuk mendapatkan fadilat amalan. Ini pun ikhlas juga. Tapi yang paling rendah lah. Fadilat amalan ni contohnya, ini fadilat amalan yang kita dapat di dunia lah. Ya, macam kita baca ayat kursi supaya COVID tak kena kita. Contoh. Contoh. Setiap kali nak keluar rumah, kita baca ayat kursi. Tujuannya apa? Supaya dijaga kita. Sebab apa? Baca tiga kul sebelum tidur. Supaya dijaga kita daripada gangguan syaitan waktu tidur. Kita pun baca. Sapu semua kan? Sebab apa buat tu? Kerana nak dijaga daripada syaitan. Ikhlas tak tu? Tu pun dikira sebagai ikhlas. Tapi tahap nombor tiga. Tahap nombor tiga rendah sekali. Lebih daripada tu tak ada lah, tak ikhlas tu. Kan? Tak ada lah ikhlas. Sebab apa semayang duha? Supaya nak kaya. Boleh? Boleh. Sebab apa baca surah apa? Waqi'ah. Supaya nak lagi kaya. Boleh. Boleh. Ke waqi'ah lagi panjang. Kan? Boleh. Itu dikira ikhlas tak? Ya, dikira sebagai ikhlas. Sebab apa? Sebab apa baca wadduha? Kerana nak cari barang hilang. Wadduha. Kesan tuan-tuan. Kalau barang hilang, baca wadduha. Daripada marah ke isteri kita, baca wadduha. Mudah-mudahan jumpa. Sebab apa wadduha ni? Kerana wadduha ni, turun wadduha ni ketika mana Nabi tengah mencari lagi wahyu. Mana tengah menunggu, mengharapkan wahyu turun. Mana wahyu ni? Masalah macam Nabi tengah mencari, wahyu tak turun. Setengah riwayat kata 6 bulan, setengah riwayat kata 3 tahun, wahyu tak turun. Lepas ikhra', lepas yang wahyu pertama, benda ada wahyu kedua, ketiga tu, lepas tu stop. 6 bulan ke 3 tahun wahyu tak turun. Jadi Nabi duk risau. Seolah macam Nabi tengah mencari-cari sesuatu. Maka turunlah wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Turun yang tu. Maka diambil para ulama kita fadilatnya, kalau baca barang yang hilang mudah-mudahan jumpa. Jadi kita pun baca, adakah dikira sebagai ikhlas? Ya, dikira sebagai ikhlas. Tapi tahap yang ketiga. Jadi nanti kita sambung lagi yang baik pada Allah Ta'ala. Yang kurang minta maaf banyak-banyak. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah, warzuqna al-amala bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina mulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.